Lagu Gurindam Jiwa Sebentar tadi yang Patik nyanyikan bersama Dain Faiza, Patik hadiahkan untuk tuanku. Kerana Patik tahu itulah kegemaran lagu tuanku bersama arwah Allahyarham Profesor Sulaiman. Dan Patik harap silaturahim antara kita berdua dapat menggantikan silaturahim tuanku bersama Profesor. Dan pada malam ini juga tuanku menyaksikan rakyat jelata yang berada di dalam Istana Budaya ini. Semuanya kasih kepada tuanku. Dan kami telah mengutip sebanyak RM50,000 untuk dihadiahkan kepada TAF Tuku Azizah Putih Putih Foundation. Terimalah hati kita putih rakyat jelata. Terima kasih kepada para penonton, kepada para peminat saya yang datang daripada dekat dan jauh, berhabis-habisan rezeki semata-mata untuk kepada malam ini. Dan di antara mereka, saya rasa ada orang-orang yang terlalu istimewa di hati saya. Boleh saya tahu kat mana adik Irene? Adik Irene kat mana sayang? Oh, ah, depan, orang depannya. Apa khabar? Enjoy tak tengok show Uncle? Enjoy, okay. Uncle harap Irene dapat melihat persembahan ini sebagai salah satu pengalaman istimewa kepada Irene. Dan kepada semua anda yang tidak putus-putus mendoakan kejayaan konsert Kesemua Jiwa ini. Baik. Bagaimana yang anda tahu, tujuan konsep Kesemua Jiwa ini adalah untuk saya membawa satu konsep yang terbaru, di mana konsep silaturahim yang tidak pernah dibawakan oleh mana-mana jenama sekalipun melalui fashion show. Jadi malam ini saya nak menunjukkan bahawa keeratan kita sesama Muslim, sesama bangsa dan sesama negara dapat mengeratkan lagi pertanian dan keutuhan rumah kita. Syabas kepada anda semua. Memang saya tak sangka begitu ramai yang hadir dan memberikan sokongan padu kepada saya. Hanya saya ini sebagai sebenarnya seorang tukang jahit saja, tetapi terlampau banyak sokongan telah diberikan oleh anda kepada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan media dan juga artis yang turut hadir pada malam ini. Kalau boleh, saya tak tahu kat mana ada Nora, sahabat lama saya. Boleh tak buka sikit lampu dekat audience? Gelap gelita, tak nampak ni. Siapa? Nora? Ada tak? Ada. Okey, hai. Ha, baru dah nampak lah yang kat atas tu. Terima kasih. Dan kita juga ada Ziana Zin. Hai. Lama kan kita. Kita ada Ajay kan juga. Ajay ada? Ajay mesti berbangga kerana Dayana Faiza adalah salah satu anak didik Ajay juga. Terima kasih Ajay kerana didikan Ajay sehingga Dayana bertugas sehinggalah ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya nak cuti sikit pasal Dayana Faiza. Kami telah berkawan selama 20 tahun pada tahun ini. Sebab itu saya meraihkan persahabatan kami selama 20 tahun pada 20 hari bulan 2 tahun 2020. Saya bertemu dengan Nur Faiza juga di atas pentas 20 tahun yang sudah. Ketika itu saya menjaga baju-baju untuk penari dan sebagainya, dan saya terdengar satu alunan suara yang begitu merdu sangat. Saya pergi tengok, saya, siapalah perempuan ini? Rupa-rupanya dia adalah Dayang Nur Faiza di awal kemunculan beliau. Dan kami bersahabat baik, beliau menempah baju dengan saya dan saya selalu memberi sokongan kepada beliau. Maka terjadilah persahabatan itu selama 20 tahun dan harap-harap kekal hinggalah ke akhir hayat dan juga ke syurga. Amin. Sahabat-sahabat saya ni jenis kalau bersahabat, saya akan bersahabat selama-lamanya. Dan saya tidak suka untuk memutuskan silaturahim sebenarnya. Namun demikian, apa yang memutuskan silaturahim itu hanyalah kepada perpindahan kepada alam baru. Dan
Dan begitulah yang terjadi kepada sepatutnya salah seorang keyboardis yang bermain untuk orkestra tersebut, Allahyarham Faisal Usir ataupun Lok Yum. Beliau sepatutnya bermain menjadi sebagai pada orkestra ini. Tetapi silaturahim kami terputus dan beliau tidak sempat untuk menyempurnakan tugasan beliau untuk malam ini. Namun beliau pernah mengubah semula dua buah lagu untuk kempen saya bersama Zalora Malaysia. Lagu yang pertama, Sugar di bawah telapak kaki ibu. Dan tahun selepas itu, saya meminta lagi khidmat beliau untuk mengubah semula juga nyanyian oleh Dayang Nur Faizah. Dan saya tidak menyangka lagu Pulang itu daripada cerita pendek saya membawa maksud yang sebenar kepada beliau. Kali terakhir kulihat wajahmu. Beliau begitu terkesan dengan kebukaan Lok Yum. Tapi Allah lebih mengetahui hikmah di sebalik. Terima kasih kepada kaum keluarga saya yang hadir di tempat ini. Dan juga para pekerja saya. Kepada Allahyarham dan Allahyarhamah kedua pesayang saya, inginkan mereka berada di hadapan ini untuk melihat saya telah digantikan dengan Tuanku sendiri. Allah itu Maha Besar, ya Allah. Terima kasih. Thank you. Apa awak main pada Singapura ke? Boleh pas-pas kat depan. Baik, apa yang anda lihat tadi adalah hasil titik peluh saya selama 30 tahun di dalam bidang fashion. Dan 8 tahun daripadanya saya bersama Zalora Malaysia. Boleh saya tahu kat mana Mr. Julio and Mr. Sasha? Where are you guys? Hi, thank you for coming. 8 tahun saya bersama Zalora Malaysia. Sebelum itu saya seorang yang sangat tidak mudah didekati kerana personaliti saya sendiri. Sombong itu ada sikit lah, tak banyak tapi ada. Hampa pun mesti ada yang sombong, betul tak? Tak banyak tapi sikit, kerana itu adalah salah satu sifat manusia. Selama 22 macam ni je itu. Tak pandang orang, tak cakap dengan orang, tak bercampur orang. Aku hebat, aku gah, aku berjaya. Tetapi dengan kolaborasi saya bersama Zalora Malaysia bermula pada tahun 2013. Betulkah aku kira? Betul aku. Selama 8 tahun, tahun demi tahun demi tahun, saya robohkan tembok istana saya
untuk berjumpa dengan rakyat jelas terbatik tuanku, yaitu mereka-mereka yang berada di dalam dewan ini. Rupa-rupanya keindahan dan ketenangan di luar tembok istana itu lebih cantik daripada taman istana di dalam tembok itu. Kerana Zalora Malaysia melalui unsur fashion telah memberikan kesedaran kepada saya untuk mendekati kelompok manusia yang sebenarnya merekalah adalah penyokong-penyokong utama saya. Terima kasih. Hari demi hari saya mempelajari apa itu sifat manusia, apa itu nilai erti doa orang lain kepada orang lain, apa itu hasil budi. Dan kesemua yang saya belajar bersama 8 tahun saya bersama Zalora Malaysia, saya kumpulkan untuk dipentaskan isinya di dalam Kesemua Jiwa 2020. Dan telah melahirkan seorang Rizalman Ibrahim yang baru. Terima kasih Zalora. I have to end our collaboration this year. Walaupun saya sebenarnya tidak ingin, tetapi kerana demi tugas dan niat yang lain, thank you so much for accommodating my divaness for all this year. Thank you so much, Mr. Julian, for also passion. Thank you so much. Tetapi selain pada orang-orang individu organisasi yang besar, terdapat seorang juga yang begitu menjadi tulang belakang kepada saya. Semua ini adalah hasil paduan tenaga saya bersama Faisal Suryadi. Ibu bapa Faisal, untunglah adik doktor lagi. Terima kasih Pakcik kerana melahirkan seorang insan. Saya menjemput Faisal ke atas pentas lain daripada untuk mengucapkan ribuan terima kasih saya yang tidak terhingga, kerana beliau telah berdiri di belakang saya, di tepi saya selama 15 tahun, separuh daripada pembangkitan saya di dalam dunia fashion ini. Rasa mungkin pula tak pakai samping. Sebenarnya saya menantikan malam ini untuk membuat satu pengumuman. Tua dah kot kalau nak kahwin tu. Tahan pun 10 minit dia pun. Sebenarnya saya ingin meminta keizinan daripada anda semua, dan saya tahu banyak orang tengah buat live sekarang, keizinan daripada anda semua untuk mengundurkan diri daripada fashion. Saya ingin bersara mulai pada malam ini. Dan ini merupakan pertunjukan fashion saya yang terakhir. Saya minta maaf, tetapi perjalanan dan kerja saya sebagai seorang pelaku fashion berakhir pada malam ini. Ampunkan saya.
dan saya akan berikan tugasan ini kepada Faizul untuk meneruskan ceramah di zaman ini ke abang seterusnya. Tolong jaga dia orang ni ya. Tolong jaga macam mana saya jaga. Kerana mereka lah yang menjaga privasi kita dan Allah Ta'ala. Okay. Dan saya buat malam kesemua jiwa ini untuk kita menyedarkan diri kita sendiri bahawa Allah telah turunkan beberapa individu legenda yang tidak sempat untuk kita raikan selama ini. Allah Yarham Tan Sri Piramli, Allah Yarham Tan Sri S.M. Salim, Allah Yarham Puan Sri Salomah, Sudirman Haji Arsyad dan beberapa legenda lagi yang memang menjadi pujaan kita sepanjang zaman. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka semua. Dan Allah akan turunkan lagi sebanyak-banyaknya legenda di atas muka bumi Malaysia ini untuk memimpin kita ke arah seni yang begitu dinobat. Setitik air mata dititiskan di buang jalan. Sekiranya aku masih berada nunjuk amur di balik amur, salam bahagia, kabar yang gembira ku kirimkan. Inikah akhir bertemu? Bila ni akan berjumpa lagi? Terimalah pesanku ini. Jaga baik.